Karena penyakit yang paling berat itu bukan penyakit fisik, serius, wallahi, penyakit hati itu jauh lebih powerful efeknya. Toksin hati itu jauh lebih powerful efeknya daripada toksin fisik. Maka jaga baik-baik gitu loh. Hasad, dendam, sering saya sampaikan itu di beberapa kajian. Kita tahu bahwa dosa pertamanya manusia kan urusan sama makanan, betul gak? Itu dosa pertama, Nabi Adam makan buah dari pohon Kuldi itu kan, pohon kekal itu. Lalu dosa berikutnya apa? Anaknya kan? Hei. Anaknya kan? Setahu saya sih ya, habis cerita tentang dosa pohon dari makan buah itu kan. Dosa kedua kan dosa pembunuhan. Kan itu dosa pertamanya. Ya, manusia, antar manusia. Pertanyaannya, kenapa Qabil membunuh Habil? Sakit hati. Kalau bahasa kitanya hasad. Dendam, maka itu menjadi bab khusus yang dibahas Nabi SAW dan para ulama tentang dahsyatnya hasad, dendam. Makanya hati-hati dengan itu.